Assalamualaikum. Hari ini saya nak baca beberapa soalan yang diajukan kepada saya melalui apa ni, Instagram eh? Okay, soalan pertama. Faizal tak nak kahwin ke? Dah. Okay, saya dah kahwin. Anak dah 6. Dah masuk umur 40 lebih ni rasa legend tak? Sahabat, kalau umur saya masuk 80 pun saya tak rasa legend sebenarnya. 40 ni sebenarnya muda lagi lah. Jangan bagi orang masa tua sangat. Oh, ada lagu baru tak? Ada, ada lagu baru. Ada lagu baru. Tajuk dia Bisa Aja. Actually ada beberapa lagu baru. Satu Bisa Aja, single terbaru saya. Dan ada satu lagi duet yang saya baru rilis dengan Hakim Ahmad, Hakim Magistrate. Tajuk lagu dia Bikers Kental untuk movie Bikers Kental. So please check that out. Kami Bikers Kental, layan heavy metal. Nampak ganas tapi hati macam badal. Kami Bikers Kental, sikit sentimental. Berapa tahun dalam bidang nyanyian? Kalau sebagai Faizal Tahir, dah masuk 13 tahun. Sebelum tu saya bersama dengan Mirwana mungkin dalam 2 tahun. Mengapa kamu tak pernah hadir? Sungguh dalam jiwaku agar tetap bahagia. Berapa umur Abang Faizal? Rasa? 14. Terbalikkan. 41. And I feel good. Siapa top 3 penyanyi favourite Faizal Tahir? Saya banyak membesar dengan Freddie Mercury lah. Itu nombor 1. Of course, number 1. Michael Jackson. Saya banyak membesar mendengar Michael Jackson. Satu lagi eh. Satu lagi. Susahnya. Satu lagi. John Lennon lah. Beatles lah. Saya banyak dengar Beatles lah. Tapi kalau rezeki nyanyian, number one pada saya is Freddie Mercury ya. Nyanyi lagu Sayang. Sayang, tidur saja sayang. Lupakan saja yang semalam. Tidurlah, kaulah segalanya. Okay, bye. Saya nak tugiti dulu. Bye. See you guys. Apakah kejayaan terbesar Faizal Tahir? Kejayaan terbesar saya adalah apa yang saya ada sampai ke hari ini. Sebab saya tak boleh nak ukur kejayaan saya lepas-lepas. Sebab pada saya setiap hari tu adalah satu kejayaan baru. Boleh bangun tidur, boleh buat kerja lagi apa semua. Tapi tu apa yang skema sikit lah. Kalau kejayaan as a musician, I think masih bertahan sampai hari ini. Masih ada orang yang ingat. Alhamdulillah masih relevant, I think. So rasanya kejayaan tu saya ukur dari hari ke hari. Saya tak pernah rasa saya capai satu kejayaan hari ini, and that is my biggest pencapaian. Because tomorrow I want to be more successful than I am today. So that is the end of this session. See you next time. Bye.